G-Shock Crazy Color. Panggil aku senteng mereng. Bila napa ganas kena panggil something. Aku kembali rindu HWL to daddy. Tempat membesar mengenali jatuh berdiri. I just want to make it clear aku masih lagi one. Okay, kat tangan Benson ada satu model 69CV lah. Edition ini kan dia ada 4 warna. Ada warna black gold lah, 1D, 2D yang warna biru, 4D eh, warna merah, dan lagi satu tu warna silver 8D. Tapi cuma satu warna yang masih ada production lah, hitam gold tu saja. Kat sini Benson ada CV4 lah. Yang ni ada dalam Crazy Color Collection. Lagi satu dia famous sebab dia ada dalam movie ya. Nama dia Mai Lambong. Zizan Razak pakai jam ini. Benson ada sebiji customer jual bagi Benson. Kita tengok macam mana ni. First thing tu, kotak ni kan kotak lama, sebelum 2021 punya kotak. Dia kotak hitam saja. Yang ni tin lama juga, tin silver. Customer ni dia bagi Benson full set lah. Dia ada G-Shock card dia. Dalam tin sini tu ada buku manual. Sekali dia punya tag lah, CB4DS. So yang series ni, dia punya finishing tali dengan bezel dia jenis glossy. Yang ni tali dia, bezel sama glossy juga. Plate dia, dia chrome color. Display dalam pakai color silver. And then dia punya base color orange. Dan ni lampu dia, keeper orange. Back case dia China, buckle China juga. Yang ini dia bukan jam custom lah. Kita boleh tengok dari mana. Tag dia complete. Kotak tu kod dia pun betul lah. Last kali tu back case dia 69CB. Jam ini selalu dalam market tu ada yang dia beli DW69 basic, dia bagi custom jadi macam ni. Yang ini original full set. Lagi satu tu, jam ini dia release pada tahun 2011. Tahun ini tahun 2023. Agak-agak tu ada dalam 13 tahun macam tu lah. Tapi kita kena tengok macam mana owner dia jaga. So yang ini dia ada pakai tau. Yang ni kesan pakai ya. Bila kita stack macam ni kan, buckle dia, dia mesti kena tali ni. Kalau kita tengok dari segi finishing dia, ada calar-calar sikit lah. Tapi jam dah 10 tahun ni masih kira okey. Sebab dia masih ada take care. Dia punya cermin tu ada jaga, tak ada calar. Tempat yang calar tu kan, keeper sikit, tali sikit saja. Back case tu ada calar sikit lah. Biasa, biasa dapatkan dia punya tali, especially tali yang glossy macam ni kan, susah nak jaga sikit. Kalau dia simpan dalam tempat yang panas sikit, cat-cat dia, dia akan kopek ni. Owner dia pandai jaga tali tu masih cantik cun-cun. So bagi siapa yang nak collect jam, benda-benda tu kena jagalah. Kalau takut cermin calar kan, kat market sekarang tu dia ada jual tempered glass. Pasang satu tempered glass lah. Kalau calar tu tempered glass saja. Tag kan wajib simpan lah. Ada yang dia jual jam, dia bagi tau Benson, dia beli jam tu seller tak bagi, kena check tag. Ada card manual wajib simpan. Dan kotak tin kalau boleh simpan baik-baik. Sebab Benson nampak yang jual bagi Benson tu, dia punya kotak tu macam dia pakai banyak kali. Sini bengkak, sini bengkak. Collector tu kan jaga sikit lah barang-barang ni simpan lah. Okay, itu sajalah. Kalau suka video ni, tolong like dan share. Tolong follow sekali Facebook, TikTok dan IG. Bye-bye.